小心点，赵烈可能随时会出现。Mereka berdua sudah cukup jauh mengitari rawa bulan. Lucin sempat memperingati Chen agar tetap berhati-hati. Sebab monster yang bernama Monster Miasma berada di sini, coy. Ya pantas saja namanya pil miasma, ya kan? Ternyata untuk penangkal monster yang bernama Miasma. Mereka tetap melanjutkan langkahnya untuk mencari Zhang Li. By the way, Zhang Li, sebuah intisari yang dimiliki oleh monster miasma. Di sini, tanpa sepengetahuan mereka, ada seekor buaya, ya buaya buntung, sedang mengintai keberadaan mereka berdua. Sebelum terlambat, Lucin menyarankan untuk memakan pil miasma. Ya, sekalian berjaga-jaga ya kan, siapa tahu monster tersebut datang secara mendadak. Nah, ketika Chen mau mengambil pil yang ada di tangan Lucin, tiba-tiba terjadilah. Di mana buaya buntung ini menerkam mereka berdua. Untungnya Chen dengan gerakannya mampu menyelamatkan Lucin untuk menghindari dari ancaman kematian. Meskipun begitu, nyawa mereka tetap berada dalam ancaman. Nah, ketika buaya ini ingin menyerang yang kedua kalinya, tiba-tiba terlihat mata biru yang memancar dari kegelapan. Hal itu membuat buaya langsung ciut lalu kembali ke dalam air. Tak lama dari itu, seketika Lucin dan Chen merasakan kenyamanan. Seketika suasana berubah menjadi damai. Tapi perlu kalian ketahui, ini semua adalah teknik ilusi dari monster yang bernama Miasma. Nah, tiba-tiba hadirlah seekor binatang kecil imut nan lucu. Binatang ini mampu menipu daya Lucin, di mana Lucin langsung jatuh hati saat menatap matanya yang sendu. Saat itulah Lucin dinyatakan sudah terkena ilusi dari sang monster miasma. Sementara Chen masih bertanya-tanya, binatang apa yang ada di hadapannya itu? Sebelumnya, Guru Cheng Yu belum memberitahukan akan binatang ini, coy. Rupanya Chen terlalu lama memandangi binatang tadi, sehingga ia juga terkena ilusi dari sang monster. Saat ini, Lucin dibawa ke dalam rawa, yang dipenuhi dengan lumpur hidup. Semakin jauh melangkah, maka semakin dekat akan kematian. Begitupun dengan Chen, ia juga terjerat dalam ilusi ini. Langkahnya tak bisa dikontrol lagi. Tapak demi tapak Chen terus melangkah ke arah rawa kematian. Untungnya ada cincin pemberian Chae yang menyelamatkan dirinya. Cincin tersebut langsung memancarkan cahaya, sehingga membuat Chen tersadar akan hal ini. Chen melihat ada gas miasma di depannya, sehingga ia langsung memakan satu pil miasma, agar dapat mengontrol situasi ini. Chen kemudian melihat Lucin dalam bahaya besar, di mana binatang tadi hanyalah sebuah kayu, coy. Alhasil Chen harus mencari cara untuk menyadarkan Lucin agar tidak terlalu jauh melangkah. Jika dibiarkan, maka Lucin akan tenggelam bersama kayu dan kenangan di rawa kematian. Ketika Chen mau menyelamatkan Lucin, monster miasma hadir untuk menggagalkan aksi penyelamatan ini. Nah, dari sini Chen akhirnya sadar. Ternyata dari awal masuk ke rawa bulan ini, mereka sudah masuk ke dalam ilusinya.
Dalam benaknya pun terdapat sebuah penyesalan. Harusnya dari awal sih mereka makan pil miasma. Tapi apalah daya, hal itu sudah terlambat. Tidak ada cara lain selain lawan. Namun di lain sisi, Chen mendapatkan dua masalah. Yani harus menyelamatkan Lucin, juga harus mengalahkan monster ini secara bersamaan. Sehingga Chen sedikit mengalami hambatan. Serangan Chen rupanya tak ada artinya bagi monster ini. Beberapa cara ia sudah lakukan, namun tak mampu membuat monster tersebut goyah. Sementara itu Lucin semakin jauh melangkah. Sedikit lagi akan tenggelam lalu mati. Bukannya berhasil, Chen malah dapat dibelenggu oleh monster ini. Sehingga untuk yang kedua kalinya, Chen masuk ke dalam halusinasi sang monster. Konon katanya, barang siapa yang terkena ilusi ini maka akan sulit dilepaskan. Akal dan pikiran akan sulit dikendalikan. Apakah Chen akan menjadi salah satu daftar bagi sang monster sebagai korbannya? Entahlah. Ternyata tidak semudah itu, Pergoso. Chen mampu melawan pikiran dan ilusi ini. Hal itu dikarenakan efek pil miasma yang ia makan tadi. Sehingga Chen menemukan titik terlemah dari sang monster. Hal itu mampu menyadarkan Lucin bahwa dirinya terkena sebuah ilusi. Nah, di saat itulah Chen langsung melemparkan satu pil agar Lucin sembuh total. Kini saatnya Chen beraksi. Satu masalah sudah hilang. Ia pun tak perlu lagi mengkhawatirkan keadaan Lucin, sehingga bisa fokus melawan sang monster ini. Di sini menggunakan pedang putih, Chen mampu membuat monster tersebut terpontang-panting. Sedangkan Lucin sempat juga membantunya dengan teknik pertahanan yang ciamik. Ya, cukup lama pertarungan di sini, coy. Namun pada akhirnya, menggunakan teknik pedangnya, Chen mampu mengalahkan sang monster miasma. Dengan itu juga, mereka mendapatkan intisari dari sang monster. Sampai sini kita juga akan mengetahui bahwa buaya tadi adalah pengikut sang monster miasma. Atas berhasilnya mengalahkan monster miasma, tugas ketiga yang diberikan ketua Nalan sudah selesai. Sesaat mau pulang, Lucin merasakan gimana gitu. Dirinya minder karena telah diselamatkan anak kecil seperti Chen. Minder itu rupanya menjadi sebuah cambuk bagi Lucin, coy. Ia berjanji akan terus berlatih agar menjadi lebih kuat lagi, sehingga hal ini tidak terulang kembali. Mantap. Sedangkan Chen mulai menyadari bahwa cincin pemberian Cha'er telah menyelamatkan nyawanya saat di rawa bulan tadi. Singkat cerita, Chen pun telah berhasil melakukan 3 tugas. Saatnya ia kembali ke rumah untuk menemui ibu dan gurunya Cheng Yu. Di sini Lucin sedih karena kepergian Chen meninggalkan istana ini. Namun Nalan mengatakan kepergian Chen hanya sesaat. Chen akan kembali lagi ke sini
yakni untuk mengikuti ujian Liga Pemburu Iblis. Saat di perjalanan, Chen masih sempat-sempatnya mengambil obat tumbuhan untuk diberikan kepada ibunya. Di mana di sini ibunya sedang kambuh akan penyakitnya. Cheng Yo mencoba untuk menyembuhkan, namun Chen salah anggapan. Chen menganggap Cheng Yo telah menyakiti ibunya, sehingga pedang yang ada di sarungnya pun keluar untuk menantang Cheng Yo bertarung. Namun sayangnya Chen seketika terpental setelah mendapatkan teknik dari Cheng Yo. Sebelum melanjutkan, kita akan dibawa ke masa lalu, di mana saat Cheng Yo dan Yu Er masih muda. Rupanya penyakit yang diderita oleh Yu Er bawaan sejak kecil. Tidak ada cara lain untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Di sini mereka juga melihat bintang jatuh. Yu Er memanjatkan sebuah doa, namun Cheng Yo seperti tak percaya akan mitos tersebut, coy. Lantas saja di sini Yu Er menjelaskan bahwa konon katanya jika ada bintang atau meteor jatuh, maka doa kita akan dikabulkan. Nah, di sela-sela itu bintang kedua jatuh, sehingga Yu Er meminta agar Cheng Yo mengatakan satu doa. Dan, 勇敢地接受现在的自己, 享受生活的每一刻美好. 从小就被疾病缠身, 这么多年都无法治愈. 你看, 还有一颗, 你赶紧许愿. Ya, Cheng Yo pun mencoba berdoa. Doa tersebut yakni untuk kesembuhan Yu Er. Yu Er pun hanya diam bahwa doa Cheng Yo tersebut tidak akan dikabulkan. Ya, pada sejatinya penyakit ini tidak ada obatnya, coy. Sehingga Yu Er hanya bisa pasrah, pasrah, dan pasrah. Tak terasa malam semakin larut. Cahaya bintang dan bulan seakan-akan memberikan semangat untuk kedua orang ini, sehingga mereka pun memutuskan untuk berdansa. Ya, setidaknya sedikit demi sedikit menghilangkan kesedihan yang ada di hati Yu Er. Kembali ke cerita. Tidak ada komentar sedikit pun, Chen langsung melancarkan serangan kepada Cheng Yo, ayah dan gurunya ini. Namun serangan Chen mampu ditangkis bahkan diserang balik oleh Cheng Yo. Chen masih sanggup berdiri, ia meminta kepada Cheng Yo untuk menyerahkan ibunya kepadanya. Sebab Chen mengira ibunya telah disakiti oleh Cheng Yo. Cheng Yo membalas dengan membuatkan sebuah garis. Jika Chen dapat melewati garis ini, maka ibunya boleh diambil. Hal itu membuat Chen terobsesi untuk menyerang. Di sini Chen lebih mendahulukan nafsu daripada akal. Sehingga Cheng Yo sembari bertarung, ia mengingatkan kepada putranya ini untuk menghadapi masalah harus pintar-pintar mengontrol emosi. Jika terus-terusan begini, maka akan menjadi bumerang, yakni membahayakan diri sendiri. Di sini bahkan Chen rela mati demi menyelamatkan ibunya, coy. Mantap. Dari segala sisi, Chen mencoba menyerang Cheng Yo, namun tetap tak ada artinya. Hingga hal mengejutkan terjadi. Chen seketika mengeluarkan teknik tak terduga. Ya, hari ini kita akan melihat sesosok putra cahaya telah hadir ke dunia, di mana wajah dan aura Chen berubah. Begitupun dengan suasana seketika menjadi gelap. Bahkan kekuatan Cheng Yo mampu ia tandingi. Ya, di sisi lain, jika terus begini akan membahayakan keselamatan putranya, yakni Chen. Sehingga Cheng Yo mencoba untuk menyadarkan. Bukannya sadar, kekuatan Chen malah meningkat. Di mana Cheng Yo seperti seekor semut baginya. Cheng Yo dapat ia serang menggunakan teknik terlarang. Dan mari kita sebut bersama-sama, sehingga terjadilah.
Di sini kita melihat Chen dapat menguasai teknik tebasan sinar matahari. Untungnya di sela-sela puncak amarah itu, Chen melihat ikat rambut pemberian ibunya, sehingga membuat kesadaran Chen mulai kembali. Alhasil ia berhenti dan terjatuh. Disitulah Cheng Yu langsung menangkapnya. Cheng Yu akhirnya menyadari betapa pentingnya kasih sayang. Dari berbagai cara Cheng Yu mencoba untuk menyadarkan putranya ini, tetap tidak bisa. Tapi hanya dengan ikat rambut pemberian ibunya, malah bisa membuat Chen kembali normal. Itulah artinya cinta, coy. Singkatnya Chen pun tersadar, tepat di hadapannya ada ibunya Yu Er. Ya lantas saja membuat Chen menanyakan, apakah ibu baik-baik saja dan bagaimana bisa Cheng Yu menggertak? Arti menggertak ya menyakitilah. Aduh Chen, kamu ini salah paham. Cheng Yu sebenarnya bukan untuk menyakiti ibumu, melainkan Cheng Yu mencoba untuk mengobati penyakitnya. Nah, disinilah rahasia besar yang selama ini ibunya pendam akan diungkapkan, bahwa Cheng Yu adalah bapakmu. Mendengar itu, lantas saja Chen terkejut tak percaya. Di sini ibunya menceritakan kembali kejadian masa lalu kepada putranya ini. Di mana pada hari itu perang besar terjadi antara ras manusia melawan para iblis kejam yang tidak memiliki rasa kasihan terhadap lawannya. Tetapi karena penyakit dideritanya tak kunjung sembuh, Yu Er memilih pergi untuk meninggalkan Cheng Yu suaminya. Hal itu ia lakukan agar tidak menjadi beban bagi Cheng Yu. Sebab ia tahu tujuan utama manusia, terutama Cheng Yu menyelamatkan dunia dari huru-hara ini. Namun hal itu rupanya salah. Cheng Yu sebenarnya tidak terbebani atas apa yang telah diderita istrinya ini. Malahan selama 10 tahun Cheng Yu mencari keberadaan Yu Er, namun tak kunjung ketemu. Jadi setelah bertemu, Cheng Yu memutuskan untuk mendekati Chen, yakni menjadi guru. Namun menurutnya lebih sulit dibandingkan dengan dugaannya. Ya, Cheng Yu pun tahu apa yang dirasakan oleh putranya ini. Hidup tanpa kasih sayang dari ayah pasti sangatlah sulit. Sehingga atas nama Cheng Yu dari Kuil Kesatria, memohon ampun karena telah menjadi ayah tak berguna. Selain itu, ia juga berterima kasih kepada putranya yang bernama Chen atas merawat Bayu Er, istrinya ini, dengan sebaik-baiknya. Ya, kita tahu selama Cheng Yu tidak ada di sisi Yu Er, Chenlah seperti pengganti tugas layaknya seorang suami. Dari mulai merawat, mengobati penyakit yang diderita Yu Er, dan satu lagi, Cheng Yu benar-benar mencintai wanita yang bernama Yu Er, ibunya Chen. Tentunya Chen langsung merasa sedih saat di sini, coy. Awal mereka bertemu sempat terbesit sih di benak Chen. Seandainya Cheng Yu adalah ayahnya, mungkin akan lebih bagus. Sebab Chen sangat mengagumi kehebatan Cheng Yu. Dan hari ini benar, ternyata Cheng Yu memanglah ayahnya. Saat ini kesedihan campur bahagia pun tak bisa ditahan-tahan lagi. Kini keluarga yang telah lama terpisah, akhirnya bisa bersama kembali. Sementara di lain sisi ada kawanan iblis sedang membabi buta menghabisi umat manusia.